Investor menyambut baik komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Bursa Efek Indonesia mencatat adanya penguatan signifikan IHSG pasca pengumuman kemarin. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI, Laksono Widodo, mengatakan pengumuman jajaran kabinet itu memberikan sentimen positif kepada pasar. Sejumlah analis bahkan menyebut kepastian komposisi kabinet dan kondisi politik yang stabil mendorong pergerakan masih dari para investor. Pasar dinilai menerima komposisi Menteri Ekonomi di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin meskipun masih menunggu kebijakan yang akan dikeluarkannya nanti. Dan juga hari ini masih hijau ya tadi Pak pembukaan, jadi saya rasa sih baik ya. I think kalau baca dari research report dari para anggota bursa, which is basically itu kan mencerminkan sentimen ya dari para pelaku pasar terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Tanggapannya positif, walaupun mereka masih menunggu kira-kira langkah apa dalam bentuk konkretnya yang bisa mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Mungkin kita juga perlu memberikan waktu ya, karena banyak dari Bapak dan Ibu Menteri ini yang mungkin baru di posisinya, tentu butuh penyesuaian. Tapi saya rasa dari nama-nama yang ada adalah nama-nama yang dapat diterima in general oleh